するのもいいけど、早く一緒に冒険に行こうよ。どうしたの？何かあった？大丈夫。ドラゴンだろうが魔物だろうが全部私に任せて。風よ、みんなに力を。精霊の力を思い知るがいい。錬金術師といえばやっぱり錬金釜だよね。作ってくれたあの錬金釜、私とっても気に入ったよ。Jadi kalian udah lihat kan, untuk cuplikan dari si Rizanya cuy ya, banner collab yang akan datang untuk di bulan selanjutnya cuy, di Arteri Gear Fusion ini. Jadi kita tungguin aja ya, karena rumor-rumornya itu untuk banner selanjutnya itu yang collab ya adalah si Riza dan juga Lila di sini cuy. Nah jadi maka dari itu gua akan kasih ya bocoran skill dari si Lila dulu cuy, karena untuk si Riza kita akan bikin di video terpisah ya. Jadi di sini gue mau bahas dulu untuk skill yang ada dari si Lila ini ya. Karena si Lila ini itu OP juga cuy ya. Untuk si Lila cuy, ini bagus banget dan wajib banget untuk kalian ambil ya di banner collab selanjutnya yang akan datang di bulan Juli ya, kalau nggak salah cuy ya. Oke, langsung aja kita lihat ya di sini. Di sini udah ada si Lilanya cuy ya. Penampakan dari si Lila itu kayak gini cuy ya. Dan juga di sini dia bintang 5. Terus untuk PvE rating dan PvP-nya itu dia dapat SS 22-nya cuy ya. Dia dapat SS 22-nya cuy. Nah, untuk role sendiri dia di sini role-nya itu Thunder ya, warna biru cuy. Oke. Dia dapat SS ya. Ini emang bagus banget sih kalau gua udah baca-baca tadi ya. Untuk skill-skillnya cuy ya. Oke, di sini kita akan bahas untuk skill 1 dari si Lila ini cuy. Di sini ada burning concentration ya. Di sini jadi si Lila ini dia bisa memberikan damage ya sebesar 100,7% pada satu musuh dan juga bisa menguras energi si musuhnya cuy ya. Itu udah bagus banget sih ya. Karena dia bisa nguras energi musuh cuy dari setiap energi yang dikonsumsi dari musuhnya cuy ya. Dan juga ketika musuh mendapat debuff dari si Lila ini cuy ya, dan critical strike-nya si Lila, seketika critical strike damage-nya dari si Lila ini akan meningkat sebesar 20% cuy ya. Oke, jadi di sini ada peningkatan untuk setiap debuff-nya cuy ya. Jadi si Lila ini bisa ngasih critical strike ke musuhnya cuy ya, kalau misalkan dia dapat debuff-nya cuy ya. Oke, lanjut, kita bakal lanjut ke skill 2 nya cuy ya. Di sini skill 1 nya itu emang udah bagus banget sih dari si Lila cuy ya. Oke, kita lihat dulu untuk skill 2 nya ya. Oke, skill 2 nya di sini ada warrior symbol cuy. Nah, skill 2 nya ini, skill 2 nya ini tuh OP banget cuy ya. Menurut gue ini skill 2 yang OP cuy dari si Lila ini ya. Oke, di sini ada warrior symbol ya. Jadi di sini skill 2 si Lila ini ya, si Lila bisa memberikan buff critical up cuy ya pada satu tim cuy. Critical up pada satu tim selama 3 ronde cuy. Sebanyak 1% per 5,4% cuy dari peluang serangannya cuy. Itu OP parah sih ya. Dia bisa critical up untuk satu tim cuy. Parah banget cuy ya. Kalau misalkan kita pakai banyak DPS itu berguna banget sih ya. Dan juga si Lila akan mendapatkan satu tambahan turn juga cuy ya. Gila, udah ngasih critical up pada satu tim terus dia langsung dapat tambahan turn cuy ya. OP parah sih ini skill 2 nya cuy. Oke, jadi di sini untuk setiap tim yang berhasil memberikan critical strike cuy ya, Lila akan mendapatkan 10 bar ya, 10 bar persen dari energi
dari energinya Ci ya. Dan energinya itu bisa di-stack sebanyak 100 ya. Sampai 100 energi cuy. Ini OP banget sih. Emang benar-benar OP banget cuy ya untuk skill 2-nya Lila ini cuy ya. Kalian bisa lihat sendiri ya di sini. Dia bisa ngasih critical up ya selama 3 ronde cuy dan juga dapat satu tambahan turn cuy. OP banget sih ini. Makanya ini wajib banget ya untuk si Lila diambil cuy. Makanya kalian tabung dari sekarang untuk kristalnya cuy ya. Dan jangan dibuang-buang cuy. Ini eventnya juga bagus banget ya si Lila ini cuy. Wajib banget cuy ya. Oke, lanjut. Kita langsung lanjut ke ultimate si Lilanya cuy. Oke, di sini ada Enzekam ya. Enzelkam ya cuy. Susah banget ya kalau Inggris-Inggris kayak gini cuy ya. Oke, di skill 3 atau ultimate dari si Lila ini ya. Di skill ultimate-nya ini si Lila bisa memberikan 169,6% ke satu musuh ya. Single target cuy ya. Dan menguras semua energi musuhnya cuy ya. Oke, ini buat nge-counter si Alice nih. Bagus banget cuy ya. Counter Alice sama Timmy. Jadi di sini ketika si Lila berhasil memberikan critical strike ya ke musuhnya, si Lila akan mendapatkan peningkatan dari critical strike damage-nya cuy sebesar 7% dan peningkatan untuk critical damage-nya itu 50% cuy ya. Di sini ini bagus banget cuy ya, dari skill-skillnya itu bagus banget ya. Oke, dan juga dari skill 2-nya itu menurutku yang paling OP ya dari setiap skill yang ada di si Lila ini. Skill 2-nya itu yang paling OP cuy di sini. Gila, bagus banget ya untuk skill-nya cuy. Jadi di sini dia untuk skill ultimate-nya itu cooldown-nya 5 turn ya. Memang lama banget sih 5 turn cuy. Skill 2-nya juga 5 turn ya. Itu karena si skillnya itu OP banget cuy, makanya turn-nya itu lama ya cooldown-nya. Makanya di sini lama cuy. Oke, untuk di atributnya sendiri di sini ya, untuk atribut basic-nya si Lila di HP-nya itu dia ada 5260 ya. Dan attack-nya itu 1390, defense-nya 782, speed-nya 106 cuy ya. Ini untuk basic atributnya cuy dari si Lila cuy ya. Oke, untuk si imprint-nya atau rank-nya cuy ya, di sini sampai rank 6 tentunya ya, critical chance ya. Oke, critical chance semuanya cuy ya di sini. Oke, untuk unique equipment-nya di sini dia ada Lila unique equipment, namanya nggak tahu gua apa ini. Bonus statusnya itu dia bisa nambahin HP attack ya. HP attack sama attack persen cuy. Ini flat attack sama attack persen ya. Jadi ada dua attack ya, attack flat sama attack persen cuy. Oke, untuk bonus skill efeknya itu dari warrior simbolnya itu dia bisa increase energi ya. Increase energi dan juga buff ya, ngebuff gitu cuy ya. Oke, untuk ratingnya sendiri di sini dia SS cuy ya. Bagus banget sih. Di PvE maupun PvP itu rankingnya SS cuy. Makanya ini wajib banget diambil ya buat teman-teman semua. Oke, di sini untuk gearnya ya. Rekomendasi gearnya di sini untuk gear setnya kalian bisa ambil critical dan juga attack cuy ya. Critical damage atau critical, terus juga untuk status rekomendasinya ya. Status rekomendasinya kalian bisa ambil untuk attack, critical dan juga critical damage cuy ya. Gitu. Oke, udah nggak ada lagi ya di bawah. Nah, jadi di sini kesimpulannya untuk si Lila ini wajib kalian ambil cuy ya. Jadi kalau misalkan kalian mau ambil Nina nih, gue saranin itu skip dulu ya. Karena di sini banner collab-nya itu bener-bener bagus banget cuy ya. Oke cuy, jadi di sini gue untuk pembahasan kali ini mengenai skill-skill dari Lila ya, dan juga nanti gue bakal bahas untuk si Riza cuy ya. Jadi kalau misalkan kalian setuju gue bakal bahas si Riza, kalian bisa komen di kolom komentar cuy ya untuk next video yang bakal gue bahas karakter si Rizanya cuy. Oke, jadi di sini kayaknya sampai sini dulu cuy ya untuk pembahasan kali ini. Jadi jangan lupa di like, komen, dan subscribe cuy ya, dan juga bantu share ke teman-teman semua. Oke, jadi gue Nandul pamit undur diri. Sampai ketemu di video selanjutnya.